Kementerian Kesehatan merilis Permenkes nomor 9 tahun 2020. Permenkes itu merupakan aturan turunan dari peraturan pemerintah nomor 21 tentang pembatasan sosial berskala besar PSBB untuk menangani penyebaran virus corona. Permenkes PSBB ini diteken Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada 3 April lalu. Dalam Permenkes ini disebutkan PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi virus COVID-19. Pembatasan dilakukan untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus corona. Di pasal 2 disebutkan PSBB harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu jumlah kasus atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara cepat ke beberapa wilayah. Selain itu terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Di pasal 3 disebutkan Menteri Kesehatan menetapkan PSBB untuk suatu wilayah berdasarkan permohonan gubernur atau bupati wali kota. Gubernur, bupati, atau wali kota dalam mengajukan permohonan PSBB harus disertai dengan data-data berupa peningkatan jumlah kasus menurut waktu, penyebaran kasus menurut waktu, dan kejadian transmisi lokal.